Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu salamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah. Selamat datang di tahun kedua, abad kedua Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki masa-masa yang krusial, masa-masa yang sangat menentukan bagi peran Nahdlatul Ulama ini. Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai satu jamiah oleh para muassis dengan visi untuk membangun suatu hukumah diniyah sebetulnya. Kalau hanya untuk menyediakan bimbingan keagamaan bagi jamaah, itu sudah menjadi wazifahnya para ulama, para kiai jauh-jauh sebelum jamiah ini didirikan. Tetapi di dalam konteks sejarah yang sangat krusial di tengah satu dinamika menuju perubahan dalam skala peradaban, para muassis memikirkan tentang hal-hal raksasa yang dibutuhkan oleh umat bukan hanya di Nusantara saja tapi di seluruh dunia. Bahwa di dalam menghadapi sejarah yang dinamis, sejarah yang mendatangkan momentum-momentum yang akan sangat menentukan masa depan seluruh umat manusia, pasti dibutuhkan koherensi di antara para pemangku agama ini tentang bimbingan apa yang harus disediakan kepada umat. Kita tahu bahwa tabiat dari wacana keagamaan kita ini memang dari sononya penuh dengan ikhtilafat. Wajar jika di antara sekian banyak ulama seringkali di dalam menghadapi berbagai masalah terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Tapi pada saat-saat yang sangat menentukan pasti dibutuhkan konsolidasi secara keseluruhan, sehingga dibutuhkan satu otoritas, satu salatah diniyah, otoritas keagamaan yang bisa mempersatukan pandangan-pandangan dan membawa seluruh kekuatan jamaah dalam satu strategi bersama yang koheren.
dulu kita mengenal kaidah tentang peran hakim yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan. Sebagaimana kaidah hukmul hakim yarfaul khilaf. Maka Nahdlatul Ulama ini sebetulnya didirikan untuk membangun satu fungsi hakim yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan apapun yang terjadi di kalangan umat ini dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sebabnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari menyeru kepada semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah min ahli madahibil a'immatil arba'ah, semua beserta pengikut-pengikutnya, antum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya wal du'afa wal aqwiya, semuanya diajak bergabung. Saya ingin ingatkan khususnya kepada teman-teman pengurus, jajaran pengurus mulai dari PBNU sampai ke ranting, apalagi cuma potongan tanfidiyah-tanfidiyah ini yang makomnya cuma makom pesuruh sebetulnya, untuk senantiasa memperhatikan disiplin organisasi dengan mengikuti secara tegas, secara teguh, sam'an wa ta'atan kepada keputusan kepemimpinan sebagai hakim yang menyelesaikan perbedaan apapun di antara kita semua. Dalam masa-masa ini kita menyaksikan mulai dari tingkat domestik dalam negeri sampai dengan tingkat global, dinamika yang penuh dengan tantangan, dinamika yang penuh dengan kerawanan bagi kita semua. Kita menyaksikan bahwa secara domestik ada pertarungan antara kepentingan-kepentingan kelompok yang berbeda-beda. Tetapi ada tuntutan yang luar biasa penting, yang luar biasa berat untuk ditanggungkan oleh seluruh bangsa ini sebagai kepentingan bangsa dan negara. Karena ada tantangan-tantangan yang harus diatasi bersama dan waktu yang tersedia untuk kita semua tidak banyak. Demikian juga di tingkat global, ada dinamika yang luar biasa yang apabila bangsa-bangsa ini tidak dapat menemukan satu arah yang tepat ke masa depan, ada ancaman yang nyata dan serius terhadap kedaulatan dari bangsa-bangsa dan kedaulatan dari manusia-manusia sebagai warga-warga bangsa itu. Di tengah kecenderungan semakin longgarnya, bahkan runtuhnya perbatasan-perbatasan fisik dan geografis, diikuti dengan tumbuhnya kekuatan-kekuatan besar, dengan apa kita harus
bertahan untuk menjaga kedaulatan kita bersama. Dalam keadaan yang seperti ini, tidak ada jalan lain bagi kita selain memperkuat bangsa dan negara kita ini sebagai kubu di dalam menjaga kedaulatan kita bersama. Maka bangsa dan negara ini harus kuat. Kita harus meneguhkan kebersamaan kita untuk menjaga agar bangsa ini tidak dilemahkan oleh apapun, tetapi justru semakin dikuatkan. Dan kita juga harus meyakinkan dunia bahwa dunia membutuhkan Indonesia yang kuat, karena Indonesia memiliki banyak hal yang dibutuhkan oleh dunia untuk menemukan jalan keluar dari berbagai masalahnya. Nahdlatul Ulama di dalam dua arena ini harus mampu berperan dengan nyata. Harus mampu memberikan asar yang nyata, bukan hanya hura-hura, apalagi cuma hura-huranya anak-anak yang nguber layangan pedot. Karena kita masih melihat bahkan kecenderungan dalam diri kita, banyak di antara kita yang masih terobsesi untuk mengejar layangan putus. Kalau hasil layangan itu dipakai rebutan sehingga modal madir enggak bisa dinaikkan lagi, menjadi tidak berguna. Kita harus rubah cara kerja ini menjadi cara kerja yang lebih strategis, karena kita punya tanggungan peran yang tidak kecil, yang tidak ringan. Kita harus memacu kinerja untuk mengawal kemenangan Indonesia. Karena di tengah tantangan sejarah, di tengah tantangan-tantangan berskala peradaban ini, Indonesia harus menang supaya kita semua tetap berdaulat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.